الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita memperkukuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menghayati khutbah yang bertajuk kematian suatu kepastian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kematian adalah suatu yang pasti yang akan tiba bagi sesiapa jua tanpa dilewatkan atau diawalkan biarpun sesaat, tanpa mengira usia, penyakit atau di mana sahaja kita berada. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang mengatasi segala-galanya. Sesungguhnya bagi orang yang beriman dengan qada dan qadar, tidak akan sekali-kali menyesal atau mempertikaikan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi jika melihat kematian seseorang yang sangat dikasihi di depan mata. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 16 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kamu melarikan diri dari kematian atau dari pembunuhan, maka perbuatan melarikan diri itu tidak sekali-kali mendatangkan faedah kepada kamu. Dan kalaulah kamu pada hari ini terlepas sekalipun, maka kamu tidak juga akan menikmati kesenangan hidup melainkan sedikit masa sahaja. Bersediakah kita untuk menghadapi saat kematian? Masihkah lagi kita berterusan hidup dalam kealpaan? Justru marilah kita persiapkan diri dengan bekalan amalan dan kebajikan, sentiasa melakukan taubat atas segala dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa besar, baik dosa kecil. Banyakkan mengingati mati, meminta maaf daripada orang lain dan memaafkan, melaksanakan tanggungjawab dan amanah sebaik-baiknya, dan pupuklah jiwa untuk menyintai akhirat melebihi segala isi dunia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kebelakangan ini kita menyaksikan kematian yang disebabkan oleh wabak COVID-19 sangat tinggi di negara ini. Betapa sedih dan pilu bagi mereka yang kehilangan orang yang tersayang akibat penyakit ini, bahkan tidak dapat menatap wajah buat kali terakhir dan mengiringi ke pusara kerana akur dengan arahan pihak berkuasa demi keselamatan diri mereka. Oleh itu, percayalah bahawa COVID-19 itu benar. Jangan sampai kehilangan insan yang dikasihi barulah kita sedar untuk mematuhi arahan pihak berkuasa, sedangkan Islam mengajar kita untuk menjauhi mudarat. Hargailah pengorbanan para petugas barisan hadapan yang setiap hari mempertaruhkan nyawa demi melepaskan negara ini, daripada cengkaman pandemik ini. Kita amat bersyukur kerana segala tugas pengurusan jenazah COVID-19 di hospital dan di tanah perkuburan dapat diuruskan dengan sangat baik. Biarpun para petugas termasuklah penggali kubur dan pengurus jenazah berhadapan dengan risiko jangkitan, namun mereka dapat menunaikan tanggungjawab dan amanah dengan sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang besar kepada mereka atas pengorbanan menjalankan fardu kifayah tanpa mengira masa. Mimbar mengambil kesempatan ini untuk mengajak sidang jemaah sekalian untuk
sama-sama mendoakan para petugas pengurusan jenazah diberikan kekuatan, kesabaran, pemeliharaan dan keselamatan daripada jangkitan wabak. Marilah juga kita mendoakan mereka yang telah terkorban agar dikurniakan rahmat, keampunan dan ketenangan, serta doakan ahli keluarga mereka dikurniakan ketabahan, kesabaran dan dihilangkan kesedihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah wabak ini daripada kehidupan kita. Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, wa kullun 'indahu bi ajalin musamma, faltasbir wal tahtasib." Sesungguhnya milik Allah lah segala yang diambil dan miliknya segala yang Dia beri. Segala sesuatu memiliki ajal yang telah ditetapkan di sisinya, iaitu di sisi Allah. Maka dari itu bersabarlah dan berharaplah pahala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, bersama-samalah kita membantu kerajaan dan semua agensi yang terlibat dengan pengurusan musibah ini dengan terus memberikan kerjasama terhadap usaha-usaha memutuskan penularan wabak ini agar tiada lagi nyawa yang terkorban. Mengakhiri khutbah, hayatilah beberapa kesimpulan sebagai panduan kita bersama. Pertama, kematian adalah suatu yang sangat pasti tiba kepada setiap orang. Persiapkan diri untuk menghadapi kematian demi kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Percayalah bahawa COVID-19 itu benar. Pelihara nyawa dengan mematuhi setiap arahan pihak berkuasa untuk mengelakkan mudarat yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Ketiga, hargai pengorbanan para petugas barisan hadapan yang setiap hari mempertaruhkan nyawa demi melepaskan negara kita daripada cengkaman pandemik ini. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mulk ayat 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup bagi kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Ia Maha Berkuasa membalas amal kamu lagi Maha Mengampuni bagi orang-orang yang bertaubat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم،
fil alamin innaka hamidum majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا الله يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبه دولي يا مها مولي سري فدوك باقيندا يا لبرتوان أغوغ السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاء ابن المرحوم سلطان حجي أحمد شاء المستعين بالله. وكذلك كبه دولي يا مها مولي سري فدوك باقيندا راجا فرميسوري أغوغ Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah Bintil Marhum Al-Mutawakil Ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ja'al baladana Malizya aminan mutmainan Sakhaan rakhaan dara adlin Wa imanin wa amnin wa amanin Wasaira bilalil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din Wa ansur man nasaraddin Wa akhdul man khadalal muslimin Wa a'li kalimataka ila yawmiddin. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. يا الله jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalanmu ya Allah. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.